Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama Oraja Channel. Oke guys, dalam video kali ini Oraja Channel baru proses penggewolan ya guys, yaitu membuat gewol ataupun bumbung untuk atap daripada penumpang atau penopang daripada kuda-kuda ya guys. Ini adalah baru proses pengikatan bata yang menggunakan batu saran ya guys. Di sini adalah di ketinggian 4 meter setengah. Sini baru ada proses penggewolan ya guys. Oke, lanjut guys. Oke guys, dan ini adalah kita harus kasih benang ya guys, antara tepi dengan benang tepi. Dan benangnya ini sekali dipasang bersamaan ya guys, jadi nggak usah pindah-pindah antara benang yang satu dengan benang yang satu lagi. Jadi kita hanya akan konsen pada pemasangan bata sampai atas ya guys. Dan untuk ukuran jarak pemasangan batu saran dengan cara tidur seperti ini adalah ukurannya 11,5 cm guys. Itu sudah sekali untuk luluhnya guys. Dan inilah hasilnya, ikat batanya tepi-tepi semua sudah siap. Ini juga kamarnya dalam sudah siap ya guys. Jadi semua ukuran kalau dibuat tidur untuk ikat batanya dengan ukuran 11,5 cm guys. 12 pun boleh. Tapi rata-rata biasa digunakan adalah 11,5 guys untuk ukuran benang. Oh ya guys, untuk ukuran tinggi gewol ini kita dibagi dengan tinggi daripada bangunan ya guys. Contoh semacam bangunan dengan ketinggian 4 meter, yaitu 1 meternya kita ambil setengah 50 cm ya guys. Jadi dikalikan 50 cm kali 4 dan jumlahnya adalah 2 meter ya guys untuk ketinggian gewolnya guys. Biasanya rumusnya seperti itu guys, kalau nggak salah ini adalah rumusnya adalah ketinggian daripada bangunan. Kalau bangunannya macam 4 meter dan setiap 1 meternya akan dikurangi 50 cm ya guys, jadi dijumlah kali 4 dan semua hasilnya adalah 2 meter. Di sini gaulnya ketinggian kurang lebih 2 meter ya guys, jadi nanti hasilnya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah untuk ukuran gaul ataupun bumbung daripada kuda-kuda ini ya guys. Oke guys, lanjut.